<تصرض> السلام <string> عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا, ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كتب أو أدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الأبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا تَعَلُّمَ والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى الإمام علي بن محمد الحبشي صاحب مولد سمت الدرار pengarang Maulid Simtud Durar yang kita baca beliau mengatakan tanakuru waqti awrasal huzna wal hamma wa kaifa wa ahlul waqti qad ahmalul ilma ajibtu liman bil jahli yarda wa rabbuhu ataha lahu min faidi ifdalihi fahma Dalam pernyataannya beliau mengatakan pengingkaran dalam waktuku menyebabkan kesedihan dan kesumpekan. Tidaklah itu terjadi karena orang yang ada di zaman ini kata beliau telah melalaikan ilmu. Tidak menghiraukan ilmu. Tidak memperdulikan ilmu, artinya mereka lupa, mereka menghindar daripada majelis-majelis ilmu, sehingga dengan itu beliau mengatakan, ajib tu, aku ini sangat heran. Liman bil jahliardo kepada orang yang puas, bahagia rido dengan kebodohan. wa rabbuhu padahal Allah Subhanahu wa taala atahalahu telah memberikan kepadanya min faizi ifdalihi fahma dari aliran anugerahnya kefahaman tidaklah makhluk diciptakan oleh Allah terkhusus manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal yang mana Fungsinya untuk berpikir, untuk memahami, untuk mengerti, diberikan oleh Allah karunia yang sangat besar. Kalau misalkan kita tidak diberikan akal, maka tidak ada bedanya kita dengan kambing, tidak ada bedanya kita dengan sapi. Tapi karena kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akal Maka fungsinya untuk memikirkan, untuk memahami, untuk mengerti Apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pemberian ini Kalau kita perhatikan Besar Tapi banyak yang tidak mau Banyak yang tidak memperdulikan ilmu sehingga mereka merasa puas dengan kehidupan yang mereka jalani. Lah, kalau kita perhatikan lebih dalam lagi, mereka yang sudah tidak mau memahami ilmu agama, tidak mau mengerti ilmu agama, tidak mau mengerti hakikat kehidupan dunia, maka mereka ini termasuk orang-orang yang puas, yang bahagia dengan kebodohan. Lah itulah yang membuat Al-Imam Ali bin Husain Ali bin Muhammad bin Husain Al-Abshi heran. Kenapa? Dengan ilmu lah seseorang itu akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Kesuksesan di dunia maupun di akhirat hanya bisa didapatkan dengan ilmu. Tanpa ilmu sia-sia mau ibadah model apapun semangatnya bahkan e, digambarkan itu seperti ibadahnya malaikat oleh Al Habib Abdullah bin Ala bin Muhammad Al Haddad Walau anna rajulan abadallaha subhanahu wa ta'ala ibadata malaikatis samawat bighairi ilim kalau ada seseorang beribadah dengan mirip ibadahnya malaikat yang ada di langit. Bagaimana ibadahnya malaikat itu? Malaikat itu kalau diperintahkan oleh Allah sujud ya sujud. Selama lamanya dia sujud. Enggak pernah mengangkat kepala karena capek enggak pernah. Kalau diperintahkan rukuk ya rukuk. Yaf'alu nama yukmarun Mereka para malaikat itu Selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Gak pernah istirahat sama sekali gak pernah Selalu menjalankan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lah kalau ada manusia yang beribadah seperti malaikat Tidak kenal lelah 24 jam digunakan untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi ibadahnya bighairi ilm tanpa didasari ilmu katanya beliau kana minal khasirin orang tersebut termasuk orang-orang yang rugi padahal dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilussolihat wa tawashaw bilhaq wa tawashaw bisabar Allah menjelaskan orang yang tidak rugi manusia semuanya dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh lu ini ibadah beramal soleh, iya lohirnya dia ibadah 24 jam tapi karena tidak didasari ilmu enggak ada nilai ibadah yang ia lakukan lah karena itulah eh, dikatakan di dalam sohbatu zubat Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun Setiap orang yang mengamalkan beramal tanpa didasari ilmu, maka apa yang dia amalkan tadi semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau berpikir amal ibadah kita seandainya didasari ilmu aja Diterimanya itu masih gantung, tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau didasari ilmu, masih tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, kalau tanpa ilmu, sudah pasti ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mungkin diterima, gak mungkin diterima. Terkadang orang-orang itu berpikir bagaimana sholatnya ini khusyuk baik sholatnya ini apa namanya terlihat sempurna bahkan kalau diisalkan itu baca al-fatihahnya itu tajwidnya sudah nomor satu di dunia nggak ada duanya tapi mereka nggak memikirkan bagaimana sholatnya itu sah nggak memikirkan bagaimana sholatnya sah lo diterima itu penting penting, sangat penting diterima tapi sebelum kita memikirkan diterima pikirkan dulu sholatnya sah apa enggak lah kalau sholatnya tanpa didasari ilmu di mana bisa tahu dia sah mana bisa dia tahu sah seperti orang notal barang tanpa hitung-hitungan mana tahu dia hitungannya benar enggak tahu ilmu matematika disuruh notal barang atau notal e, penjualan ya kak nyambung ya pasti keliru seperti itulah kalau kita nggak mempelajari ilmu fikih ya sholat kita nggak mungkin bisa tahu kita sah apa enggak puasa kita sah atau enggak nggak tahu lah karena itu harus diperhatikan di sini mempelajari untuk sholat kita ya ilmu fikihnya untuk puasa kita ilmu fikihnya terlebih dahulu setelah itu ditingkatkan bagaimana sholatnya ini seperti sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khusyuknya, seperti sholatnya para sahabat dalam hudurnya, dalam ketenangannya, sehingga harapan untuk diterima itu besar. Kalau tanpa ilmu sia-sia. Karena itu hendaknya kita manusia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karunia yang besar berupa akal yang dapat kita gunakan untuk berpikir hendaknya kita mencari ilmu tinggalkan sifat malas jauhi sifat malas dan bosan kita diingatkan di sini oleh Imam Hadad untuk meninggalkan sifat malas dan sifat bosan dua-duanya ini sifat yang menyelimuti kita enggak ada dari manusia yang enggak punya sifat itu enggak ada hampir semuanya memiliki sifat itu kecuali hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala al-mukhlasin mereka yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi pada umumnya mereka mempunyai sifat malas mempunyai sifat bosan khususnya kalau fikih, Masya Allah ini sifat bosannya mencari ilmu fikih itu besar dan itu kita perhatikan di masyarakat di sekitar kita demikian dibuka pengajian VK hari pertama Masya Allah yang hadir banyak tapi masuk di pertemuan kedua berkurang separuh apalagi masuk di pertemuan-pertemuan sebelum setelahnya yang asalnya 100 hari pertemuan kedua jadi 50 pertemuan ketiga jadi 25 pertemuan selanjutnya T 3 4 5 dan seterusnya wes kisaran itu aja nggak mungkin nambah wes tak mau karena apa bosan ya itulah fiki Lupa padahal ilmu fiki ini sangat dibutuhkan untuk kesahan sholat kita untuk kesempurnaan awal sholat kita lah ditinggalkan karena bosan karena malas lah karena itu kita hindarkan karena kita punya akal, diberikan oleh Allah karunia yang sangat luar biasa, tinggalkan rasa malas, tinggalkan rasa bosan untuk menjadi ilmu, khususnya di dalam hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban kita. Kalau kita tidak menjauhi malas, rasa bosan kita turuti, sehingga kita tidak memiliki ilmu yang kuat di dalam ilmu yang perlu kita ketahui maka fahuwa fi dhalal fa innal jahla min akbahil khisol. maka kita berada di dalam bahayanya kesesatan Dan jangan kaget kalau sudah banyak aliran-aliran yang menyesatkan karena penyebabnya mereka enggak belajar ilmu mereka enggak belajar ilmu hanya sekedar dengarkan radio kadang-kadang nggak mempelajari ilmu, mek radio atau kedeng atau dalam nasihat-nasehat atau apalagi nggak mempelajari ilmu fikih, ya akhirnya timbullah berbagai macam kesesatan. Wo masya Allah sesatnya itu dalilnya Al Qur'an, bukan sekedar pokoknya sesat itu aja, membuat aliran baru tanpa ada dalil, punya dalil dari ayat Al Qur'an. Seperti orang-orang yang menyatakan kalau sholat itu pokok eling lek wis eling gak usah sholat akimis sholat tali dalam ayat Al Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dirikanlah sholat untuk ingat kepadaku jadi lek wis eling gak perlu sholat lah ini penyebabnya apa karena gak mencari ilmu sekedar dengar sekedar khususnya dari radio lo ilmu itu perlu guru ilmu itu perlu guru dan gurunya perhatikan enggak semua orang dikatakan Pak pantas untuk dijadikan guru enggak orang yang pantas dijadikan guru adalah mereka yang mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan lah di antara tanda mereka yang mengamalkan ilmu adalah mereka ulama-ulama yang warok ulama yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu cari Tuntut ilmu kepada Datangi kepada dia Cari ilmunya gali ilmunya Kuasai ilmunya Akan memberikan manfaat kepada kehidupan kita lah, Setelah kita memahami ilmu Maka hendaknya ilmu itu kita amalkan Sebagaimana dikatakan dalam sofatul zubat Fa'mal walau bil'ushri zakati, Takhruj binuril ilmi min zulmati Ilmu itu akan memberikan dampak positif kepada kita kalau kita amalkan. Maka, amalkanlah ilmu tersebut, walaupun sepersepuluhnya. Kita dapat sepuluh ilmu, amalkan satu. Minimal, itu amalkan satu, ya. Kalau bisa, amalkan semuanya, tapi minimal amalkan satu dari ilmu yang kita dapatkan, sebagaimana zakat, di dalam zakat, eh, apa namanya, muasyarat biji-bijian dan buah-buahan. Kalau sukiat biqairi mauna disiram tanpa apa namanya biaya, maka eh, apa zakatnya seper zakatnya seper dikeluarkan 10 sepuluhnya. Tujuannya apa? Kalau dikeluarkan seper sepuluhnya zakat yang kita keluarkan itu adalah kotoran dari harta kita sehingga kalau kita keluarkan berarti harta kita bersih karena di situ haknya orang lain kalau kita pakai kita campur hak kita dengan hak orang lain kita pakai haram hukumnya kita keluarkan zakat kita untuk membersihkan harta kita sebagaimana ilmu sepersepuluh ilmu yang kita dapatkan kita amalkan itu bisa mengeluarkan kegelapan yang ada di dalam hati kita sehingga hati kita bersih Apalagi kalau semua yang kita dapatkan, kita amalkan. Karena itu pernah Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, "Antara kami, halak kalian ini." Para sahabat berada di satu zaman, yang mana siapa di antara kalian yang meninggalkan sepersepuluh yang diwajibkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah. Artinya, ketika dia mendapatkan ilmu, diajarkan oleh Rasulullah, ilmu hanya dilakukan sepersepuluh. Halak, dia akan hancur. Perhatikan ini, sahabatnya Nabi. Berat, mereka sangat berat. Kalau menjalankan sepersepuluh daripada ilmu yang didapatkan dari Rasulullah, mereka akan hancur. Berarti, mereka sempurna dalam meneladani Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Karena kalau enggak, mereka akan hancur. Dan ini yang mengatakan Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan, sumayak zamanun. Kemudian akan datang suatu zaman, akan datang suatu zaman. Nah ini cocok dengan zaman kita. Man amila minhum siapa yang beramal di antara mereka, piusrima umirobeh sepersepuluh dari yang mereka dapatkan dari ilmunya, mengamalkan sepersepuluh ilmu yang mereka dapatkan, najah orang tersebut akan selamat. Ini dikatakan ini adalah bisyarah yang besar, kabar gembira yang menyenangkan untuk kita. Bisa bayangkan kalau kita dikatakan yang mengamalkan seper sepuluh hancur. Insya Allah kalau saya pengajian, apa oh itu ilmu. padahal kalau nggak belajar ilmu tambah bahaya. Kita ini di, diciptakan oleh Allah untuk ibadah, mau nggak mau harus tahu ilmu ibadahnya karena dikatakan seperti itu akhirnya kan wanita pengajian lah untung kita ini menjadi umatnya Nabi Muhammad di akhir zaman itu ada untungnya walaupun ancamannya juga besar Kenapa dengan seper sepuluh ilmu yang kita dapatkan kita amalkan kita sudah akan selamat kelak di hari kiamat tapi jangan bahagia dengan selamat Orang selamat itu ya, pas-pasan rumah kebakaran. Dia selamat ya, selamat. wis tapi Omai, ente, tapi jadilah orang yang bukan hanya selamat tapi beruntung. Bukan hanya selamat, tapi beruntung. Dengan apa ya, amalkan semua ilmu yang kita dapatkan. Tapi pastinya, nggak mungkin kita bisa mengamalkan ilmu secara langsung. Semuanya nggak mungkin amalkan satu persatu dikit demi sedikit insya Allah semua yang kita ketahui akan kita bisa kita amalkan karena itu mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan untuk selalu menuntut ilmu dan mengamalkannya menjauhkan kita daripada sifat malas bosan dan menjauhkan kita menghilangkan dari kebodohan kita sehingga kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang mengamalkan ilmu orang-orang yang berilmu dan mengamalkannya amin amin ya rabbal alamin wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin